Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ini sedang berada di teater besar ya. Taman Ismail Marzuki, dan di sini ada kegiatan untuk mahasiswa baru Institut Kesenian Jakarta. Jadi ini para pejabat dari IKJ-nya juga hadir, terus para mahasiswa barunya juga hadir. Pokoknya acaranya keren dan betul-betul sesuai dengan perintah dari menteri ya. Betul. Karena memang materi-materinya juga sudah ditentukan oleh Kemendikbudristek ya. Nah, ini sudah berjalan dengan sangat baik. Nah, seperti apa, ikuti terus dalam video ini ya. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Selaku Komisioner Komisi Pendidikan Indonesia atau 2017 hingga 2022, kepada Ibu Retno Listiarti, kami persilahkan. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Rektor dan jajaran, juga adik-adik mahasiswa ya, baru senang sekali sebuah kehormatan diundang ke acara ini. Baik, mungkin ini jam-jamnya orang ngantuk ya, dan saya harus berbicara hal yang mungkin tidak begitu enak gitu ya, terkait dengan kekerasan seksual. Tadi saya sempat ngobrol di belakang, saya bertanya apakah sudah memiliki Satgas terkait dengan anti kekerasan seksual yang memang diatur dalam Permendikbud nomor 30, dan alhamdulillah sudah ada ya di sini. Jadi adik-adik, mungkin saya kita tidak punya waktu lama, tapi saya akan menyampaikan beberapa poin. Habis panjang banget ya, intelektual gitu ya, kemudian anti narkoba, anti kekerasan, begitu banyak materi yang dirangkum. Barangkali saya akan mencoba untuk ini paparan sudah, next. Oke. Baik, mungkin adik-adik pernah dengar Pak Nadiem Makarim ya, menteri kita, menyebut tiga dosa besar di pendidikan. Nah, tiga dosa besar di pendidikan ini udah dosa besar pula gitu ya. Kan kalau di dalam agama saya, dosa sesuatu yang tidak bisa diampuni karena dia menyekutukan gitu ya Tuhan. Tapi kenapa kemudian Pak Nadiem ya, Menteri Pendidikan, seorang pejabat publik untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka 78 tahun ini mengakui bahwa di sekolah-sekolah kita banyak terjadi kasus-kasus tiga dosa besar ini. Pertama adalah perundungan. Ini termasuk kasus-kasus seperti bully, kekerasan fisik, kekerasan psikis gitu ya. Karena kekerasan psikis ini mungkin kita tidak nyentuh fisik, tapi sebenarnya kata-kata itu juga sudah bisa menimbulkan psikis anak ya. Saya contohkan misalnya kalau di pendidikan sekolah ya, karena saya KPAI, kami memang mengurusnya usia 18 ke atas. Saya yakin adik-adik ini rata-rata kan sudah 18 ke atas, jadi bukan lagi usia anak ya. Oke. Nah, sementara yang saya tangani selama ini adalah usia anak. Namun ya, karena kami juga bekerja sama dengan Kemendikbud Ristek dan memiliki MOU ya, maka penyelesaian tiga dosa besar itu termasuk melibatkan kementerian Kementerian Agama, kemudian juga Kemendagri, karena kalau di daerah itu yang punya sekolah adalah pemerintah daerah. Jadi kami memang butuh bekerja sama dengan pihak-pihak itu. Ya, saya contohkan misalnya kasus terbaru ya. Kasus terbaru ini bisa melingkupi mungkin dua, dari tiga ini dua. Contohnya misalnya yang terjadi di Lamongan, mungkin semua tahu, di mana 14 siswi, tapi akhirnya sekarang berkembang menjadi 19 korban, itu dipotong rambutnya, dicukur hingga pitak ya oleh guru dengan bagian depan ya tentu. Itu karena hal sepele di mana si anak ini pakai jilbab tapi tidak menggunakan ciput ya. Ciput itu ini ya yang saya kenakan ini daleman. Sehingga rambutnya keluar-keluar gitu. Lalu gurunya sengaja membawa sebuah mesin pencukur elektrik dan 19 siswi ini dipotong. Dan itu apa, kasus itu sebenarnya melibatkan apa? Mungkin di adik-adik mahasiswa bisa juga. Satu, itu terjadi kekerasan fisik sebenarnya. Karena memaksakan sesuatu yang tidak nyaman. Bagi anak perempuan di sini botak kan tentu tidak enak banget dilihatnya ya. Nah, itu tentu hal yang mempermalukan,
merendahkan, jadi dia juga kena psikisnya. Selain itu, ini juga bisa jadi berkaitan dengan intoleransi. Ya, jadi bahwa menggunakan standar, standar kerapihan dan standar itu pada guru tertentu. Lalu kalau tidak sesuai dengan standar si guru padahal tidak ada dalam aturan sekolah, dia melakukan hukuman. Padahal seseorang tidak bisa dihukum tanpa ada aturan. Jadi adik-adik juga berlaku untuk adik-adik bahwa ketika kita mendapatkan sanksi, maka tanyakan apakah pelanggaran saya ada aturannya, dan jika ada di dalam aturan itu, apakah ada hukumannya, hukumannya seperti apa. Jadi kalau tidak diatur kemudian terjadi, maka ini namanya melampaui kewenangan. Dan si guru dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dia melanggar pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi dia juga melanggar Undang-Undang HAM, ya, karena ada satu kebebasan, misalnya merekspresikan salah satunya simbol keagamaan seperti jilbab, ya, kemudian itu tentu menjadi urusan yang sebenarnya panjang. Sayangnya penyelesaiannya justru tidaklah apik. Penyelesaian oleh kepolisian karena dilaporkan orang tua justru diselesaikan dengan istilahnya itu adalah restorative justice. Padahal restorasi justice itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak hanya berlaku kalau anak yang menjadi pelaku pidana. Kalau pelaku pidananya adalah orang dewasa dan korbannya anak, tentu tidak bisa berlaku restoratif justice. Dalam hal ini kepolisian juga keliru. Jadi adik-adik semua, saya hanya ingin menggambarkan bahwa di dunia pendidikan bisa terjadi berbagai macam kekerasan. Yang kedua, kadangkala penyelesaiannya tidak berdasarkan keadilan pada korban. Mungkin di sini ada beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan tinggi. Nah, ini beberapa kasus saya menyelesaikan dengan Ijen Kemendikbudristek, karena beberapa kasus yang terjadi ini memang di luar perkiraan juga ketika Permendikbud 30 ini disusun oleh pemerintah. Ya, pertama adalah ternyata banyak kasus terjadi antar perguruan tinggi. Jadi melibatkan lebih dari satu, bahkan dua perguruan tinggi. Karena di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya program belajar di kampus yang berbeda kan, dalam jangka waktu tertentu. Lalu di situ pacaran terjadi kekerasan dalam pacaran, pemaksaan, lalu ternyata itu melibatkan justru tiga kampus. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kemarin juga di dalam rapat itu, ketika melibatkan, kita nggak ngira bahwa ini bisa melibatkan lebih dari satu kampus. Nah, maka kemudian perlu ada revisi. Kalaupun Permendikbudnya tidak direvisi, maka juknisnya atau menurut surat edaran dari Sesjen Kemendikbudristek itu yang kemudian untuk direvisi agar menjadi patokan bagi tim satgas, ya, satgas di berbagai kampus. Nah, ini adalah beberapa contoh adik-adik, ya, modus yang paling sering terjadi. Jadi pelecehan seksual oleh oknum dosen misalnya, dan banyak sekali kasus itu ketika mahasiswi tersebut melakukan konsultasi terkait penulisan, ya, baik itu skripsi maupun tesis mungkin, dan itu kan ada relasi kuasa, ya, adik-adik, di mana bagaimana, ya, ketika dia pembimbing kita, dia melakukan semuanya, lalu kita berada pada relasi kuasa yang sangat timpang, di mana secara tidak langsung bisa saja relasi kuasa ini menyebabkan ancaman-ancamannya mungkin menimbulkan ketakutan pada level yang relasinya lebih rendah, yaitu mahasiswi atau mahasiswa. Oleh karena itu, Permendikbud 30 ini sebenarnya hendak melahirkan itu, mencegah itu, ya, mencegah kan lebih baik daripada mengatasi. Jadi tim ini bertindak satu sebagai pencegahan, yang kedua adalah bertindak sebagai penanganan. Nah, penanganan tidak berfokus saja pada kepada korban semata, tapi bisa saja saksi. Ya, itu juga ada perlindungan, dan yang utama lagi adalah pemulihan psikologi. Karena semua kasus-kasus kekerasan seksual umumnya itu berdampak trauma cukup panjang. Ya, dan kasus kekerasan seksual kemudian modus-modus yang seperti ini ternyata di tingkat
perguruan tinggi ada. Lalu bagaimana dengan di tingkat sekolah sama adik-adik banyak? Ini kan adik-adik habis lulus SMA ya, atau mungkin SMK, pasti juga pernah mendengar itu. Ya, contoh kasus misalnya, mungkin saya tidak menyebut sekolah, tapi ini bisa terjadi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa di institusi pendidikan itu ternyata tidak aman ketika kita tidak membangun proses, tidak membangun sistem perlindungan. Sebagaimana tadi, Satgas ini ada dalam upaya membangun sistem. Saya contohkan, ada sebuah kasus ini di SMP Negeri di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Batang ya, kasusnya. Korban 45 siswi perempuan semua. Pelaku adalah satu guru ya. Guru ini kebetulan pembina OSIS dan kebetulan guru agama. Si guru ini ya modusnya adalah dalam pemilihan pengurus OSIS. Jadi 45 siswi ini dengan juga ada siswa itu melakukan kompetisi untuk seleksi pemilihan. Lalu si guru ini karena kelemahan sistem di sekolah, ya di mana yang lain nggak mau repot, si guru ini mau repot. Nah ini kita hati-hati nih gitu ya. Ternyata si guru ini membuat sebuah pola pemilihan diantaranya adalah sebuah seleksi yang lucunya bernama dan bagian itu kalau kita berenang biasanya ditutup. Kita pasti tahu laki-laki di bagian mana, perempuan di bagian mana. Jadi kalau ada yang berani mau memegang, mau melihat itu nggak boleh. Kenapa melihat? Karena saya menangani beragam kasus anak-anak usia 16-17 tahun yang pacaran online, kemudian minta foto, ya foto tidak senonoh dan seterusnya, akhirnya terjadi kekerasan secara daring. Ingat sekarang perkosaan bisa secara daring adik-adik, karena pakai ancaman-ancaman mahasiswi juga banyak pacaran, kemudian kalau nih saya sebarkan, kalau kamu tidak mau melakukan yang dia mau. Ah ini sangat berbahaya, lebih baik dilaporin sih yang kayak gitu. Dan ada Satgas, silahkan lapor ke Satgas. Nah, karena pelakunya bisa saja sesama mahasiswa. Nah, untuk kasus yang Batang saya mau melanjutkan. Ternyata dia itu harus membuka pakaian. Ya, yang dimana si guru akan meraba bagian yang seharusnya nggak boleh dipegang dan dilihat siapapun. Kemudian untuk menentukan dia udah cukup dewasa belum menjadi pengurus OSIS. Apakah masuk akal? Nah itu ya seperti itu. Nah ini yang sangat, karena ini anak SMP ya. Jangankan anak SMP, anak seumur adik-adik saja banyak yang terperdaya, apalagi anak SMP seperti ini. Tapi di antara 45 itu hanya satu yang menyadari bahwa itu nggak boleh. Yang satu ini lapor ke orang tuanya. Orang tuanya lapor ke polisi, kasus ini terbuka. Dan ketika kami melakukan asesmen psikologi kepada semua, dan ingat asesmen psikologi itu butuh waktu karena berlapis-lapis. Untuk mengetahui ada sebenarnya apa yang terjadi. Anak-anaknya kalau cuma ditanya, dia pasti malu dan merasa itu aib. Ketika asesmen psikologi, dan itu butuh psikolog banyak, sampai kita mendatangkan dari pemerintah pusat, karena pemerintah daerah tidak cukup mampu untuk waktu itu kewalahan menangani. Disitulah kami baru sadar, selain dicabuli, anak-anak ini sepuluhnya mengalami perkosaan dan terjadi penetrasi. Nah, bayangkan kejadiannya di mana? Rata-rata di ruang kepala sekolah. Nah, ini jadi bisa abai itu karena sebuah sistem. Makanya sekarang ada Permendikbud 46 tahun 2023. Itu dalam upaya sekolah juga harus bikin tim Satgas sebagaimana di perguruan tinggi, tapi menangani semua tidak khusus kekerasan seksual. Nah ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk pencegahan, karena Kemendikbud itu kan pasti harus membuat regulasi. Pemerintah daerah dengan sekolah-sekolah itu harus melaksanakan. Jadi adik-adik saya ingin mengatakan bahwa kekerasan berupa perundungan, bully, kekerasan seksual, mungkin juga intoleransi bisa juga terjadi di perguruan tinggi. Next. Seperti apa sebenarnya diskriminasi dan intoleransi? Nah, ini adalah beberapa patokan ya. Jadi, biasanya kalau diskriminasi itu sudah tindakan. Si guru yang mencukur sehingga pitak kepala seorang anak-anak ini, itu sebenarnya dia sudah pada action, tapi bisa jadi itu berada di pikiran kita. Kita bikin standar bahwa orang yang enggak sesuai dengan norma agama yang saya yakini, ini biasa pakai identitas,
ya bisa kemudian agama, kebangsaan, ras, warna kulit, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, kemampuan intelektual, dan lain-lain. Ini bisa saja dialami, ya. Nah, detailnya itu memang kalau kita berbicara pemaksaan, itu berdasarkan data KPAI sendiri, pemaksaan maupun pelarangan, misalnya jilbab saja, itu terjadi hampir di seluruh Indonesia. Dan uniknya, ini ada apa dengan bangsa kita? Karena begitu di Indonesia Timur, pelarangan yang terjadi. Tapi begitu kita berbicara Indonesia Barat, pemaksaan yang terjadi. Jadi sebenarnya dipaksa maupun dilarang, nggak boleh. Karena orang menggunakan atribut agama atau kesadaran menggunakan itu adalah proses belajar. Bukan karena dipaksa. Bukan mengikuti juga standar. Saya melihat ya, teman beberapa anak perempuan yang mengalami pemaksaan pada lingkungan sekolah untuk menggunakan jilbab, dalam proses wawancara, itu mereka mengatakan, Bu, katanya, pertama kita nggak pakai. Yang didengungkan kepada kita adalah tidak taat agama, bukan perempuan baik-baik, itu tercipta. Dari omongan, tidak dipukul, tapi kami sakit. Lalu mereka akhirnya pakai. Karena baru belajar pakai, makanya nggak pakai ciput kan? Nah, ketika nggak pakai ciput, kemudian standarnya salah. Nah, begitu pakai, ini pada cerita juga, tentu bukan kasus yang Lamongan ya. Itu mereka bilang, setelah kami pakai, standarnya kita tetap dilakukan juga Bu, kekerasan-kekerasan psikis. Berupa apa? Ya, dikatakan ini nggak nutup dada, ini nggak ini. Nah, jadi nggak akan pernah selesai. Dan uniknya kata mereka, kenapa pelakunya kebanyakan perempuan? Padahal kita tuh punya kemerdekaan pada tubuh kita. Jadi sesungguhnya sepanjang itu sesuai norma ya nggak ada masalah di negeri ini. Ya tapi tidak kemudian kita dipaksa mengikuti norma-norma pada agama tertentu. Ini sensitif. Oleh karena itu ketika menteri memunculkan intoleransi dan diskriminasi, bahasanya tuh mungkin jangan intoleransi ya, mungkin keberagaman ya jadi nggak cocok. Itu perdebatan hanya dari kata. Betapa beratnya gitu ya, karena Kemendikbud itu bisa di demo berjilid, gitu, berkali-kali dipukul, mau diajak visum. Lah bayangkan, baru sekali anak yang mengalami itu saja di visum begitu, apalagi yang lain. Nah jadi ketika itu saya datang dengan bersama Kemendikbud untuk penanganan, tapi yang terjadi adalah kita dikeroyok, kemudian mengatakan bahwa yang penting nggak berdarah. Nggak berdarah tapi sarafnya putus kok. Jadi ini ada prinsip-prinsip begitu, termasuk pembenaran-pembenaran. Anak-anak itu kalau tidak dikeras, maka dia tidak akan berubah. Dia disiplinkan hanya dengan kekerasan, semua bohong. Karena sesungguhnya rasa sakit, mungkin sesaat Anda tidak melakukan kesalahan itu, tapi rasa dendam dan rasa efek jera itu tak akan pernah ada. Seperti halnya misalnya lah, hal kecil seorang anak melakukan kesalahan dengan mengotori meja tempat dia duduk. Lalu guru menghukum, kamu harus membersihkan meja, tapi seluruh meja di kelas. Anak itu ngebersihin tapi rasa sakitnya, meja yang lain lebih kotor dan bukan saya yang ngotorin, kenapa saya yang harus bertanggung jawab? Nah, tapi dia ngelakuin karena dia ketakutan gitu ya, karena paksaan dia harus ngelakuin. Nah, ini yang sebenarnya disiplin positif itu bisa dilakukan, tapi banyak yang tidak dilakukan. Saya kasih contoh, ada seorang guru, anaknya lupa bawa kompos. SD nih, lagi pembelajaran mengkompos dan mengenal lingkungan sekitar untuk tanaman. Bagus sih, sayangnya ada dua anak yang lupa bawa. Lalu gurunya menghukum itu tidak ada hubungannya dengan pembawaan kompos. Jadi disuruh jilat WC. Disuruh menjilat 12 kali, jilatan keempat anak itu muntah-muntah. Besoknya setiap pintu gerbang sekolah dia langsung muntah, tiap ngelihat pintu gerbang sekolah langsung muntah. Lalu dinas pendidikan mengatakan dipindahkan aja. Dipindahkan, ya tetap gerbang sekolahnya kan sama ya. Maksudnya di mana-mana sekolah ada gerbangnya kan? Ya dia tetap muntah juga gitu, dan ada kamar mandinya kan? Lalu bukan begitu cara mengatasinya. Lalu saya tanya sama gurunya, Ibu, apa nggak kepikir yang lain? Misalnya, kamu besok, ini kan teman-teman kamu bawa satu kantong, kamu besok bawa dua ya. Datang lebih pagi, kita masuk jam 7, kamu jam 6.15 sudah di sini, Ibu temani kamu kompos sendiri.
Nah, itu juga akan menimbulkan efek jera. Anak itu akan mikir, nggak boleh lupa lagi, nggak boleh lupa lagi, nanti saya datang pagi-pagi, nanti saya bawa dua. Tapi kalau disuruh jilat WC, itu adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya juga dengan pembelajaran. Nah, seringkali mungkin kita mendapatkan itu. Bisa jadi teman-teman mahasiswa gitu ya, mahasiswi, mungkin juga ya. Tapi tadi ya, bagaimana cara kita mengatasi? Ya tadi, kalau udah besar seperti kalian, kalau dewasa, dan kalian pasti sudah tahu aturan, ya segera cari aturannya. Apa yang saya langgar? Apa kemudian hukuman dan lain-lain? Itu penting, ya. Oke, next ya. Biasanya sih orang yang mengalami kekerasan akademisnya tidak akan. Itu karena nggak berkembang otaknya, gitu ya. Anak di, bu, cuma saya sentil, saya jewer. Sentil dan jewer itu ada saraf pada otak. Jadi kalau anak Anda lemot, ya mungkin terlalu sering dijewer dan disentil. Ya, itu karena saraf-sarafnya rusak. Selain bentakan pun bisa berpengaruh. Oke, berikutnya. Mungkin saya ingin bicara tadi ya, udah banyak sekali bentuk-bentuk seperti itu. Mungkin itu bisa jadi gambaran bahwa lingkungan pendidikan itu bisa terjadi tadi berbagai bentuk kekerasan. Lalu saya berpindah materi tentang konsep diri. Adik-adik mungkin saya mau cerita singkat. Saya punya murid, saya guru SMA dan saya pernah jadi kepala sekolah sebelum di KPAI. Ketika itu saya punya murid, saya nggak tahu apakah di sini ada murid SMA 13. Gitu ya. Dulu saya mengajar cukup lama, 22 tahun di sana. Murid saya ini kejadian pada tahun 2002. Anak ini adalah anak yang, saya mau bicara soal konsep diri, mungkin sebagai sebelum saya menutup penyampaian materi saya. Dia anak perempuan. Ketika masuk di SM di sekolah itu, dia wali kelasnya saya. Lalu dia saya minta semua anak menceritakan goalnya, mimpinya. Anak ini menulis mimpi paling lengkap, selengkap-lengkapnya. 5 tahun lagi mau jadi apa, 10 tahun lagi mau jadi apa. Bahkan dia punya jangka pendek. Saya terkejut, dan karena dia menulis berlembar-lembar. Anak-anak yang lain menulis pengen masuk fakultas apa. Terus kan saya ngasih tahu alasannya. Minta mereka menuaikan alasan. Lalu saya perhatikan anak yang punya mimpi besar ini. Ternyata berdasarkan penerusan saya, dia bukan anak orang mampu, tapi mimpinya begitu besar. Dia pingin sekolah psikologi di Jerman. Di situ tertulis alasan dia mau ke Jerman, karena di situ ada fakultas psikologi yang terbaik di dunia. Lalu dia bilang sama saya mungkin orang tua saya nggak akan sanggup, tapi saya yakin saya bisa meraih mimpi itu. Makanya saya masuk SMA 13, Bu. Karena di SMA 13 bahasa asingnya bahasa Jerman. Jadi karena orang punya goal yang jelas, dia punya tahapan untuk mencapai mimpinya. Lalu saya bilang, oh gitu ya. Satu semester dia bilang, Bu, ternyata saya nggak terlalu banyak dapat. Saya mau les bahasa Jerman. Dia les bahasa Jerman. Kamu ada biayanya. Sudah, Bu, saya sudah ngumpulin waktu saya masih SMP. Jadi saya punya biaya tanpa merepotkan orang tua saya. Bayangkan dia punya konsep diri yang sangat positif. Setelah itu dia bilang sama saya, di akhirnya les bahasa Jerman, pas dia mau naik ke kelas 11, dia bilang sama saya, Ibu, boleh nggak sih, Bu? Ini kan kedutaan Jerman itu bukanya jam kerja. Kalau saya pulang sekolah, saya nggak bisa. Ibu bantuin saya dong, izinin supaya saya bisa ngambil sesuatu yang saya minta di kedutaan besar Jerman. Apa yang kamu minta? Tahu nggak, pas saya nganterin gambar kampus besar, ukuran cukup besar, lalu dia rencana akan tempel di kamarnya. Jadi ini tempat tidur, terus itu kampusnya. Lalu di situ kan ada gambar apa, ada perpustakaan, ada taman. Lalu dia bilang, saya mau tidur, bayangin saya baca bukunya di taman itu. Saya betul-betul dia ajak seluruh urat nadi dalam tubuhnya, aliran darahnya untuk yakin bahwa mimpi itu akan tercapai. Setelah kelas 11, kemudian dia mau ke kelas 12, dia datang lagi ke saya. Padahal saya bukan wali kelasnya lagi sih ya, cuma kelas 10 wali kelasnya. Ketika dia datang lagi, dia bilang begini, Ibu, satu persatu orang tidak lagi percaya pada mimpi saya. Satu-satunya orang percaya pada mimpi saya hanya Ibu. Jadi saya mau bicara sama Ibu. Oke, apa yang saya selalu mensupport dia karena saya yakin dia bisa mencapai mimpi itu. Lalu saya bilang, Ibu saya juga udah nggak percaya, udah nganggap saya udah nggak beres ini. Nah, terus saya bilang, saya selalu kuatkan dia. Kalau kamu sedang jatuh, hubungi saya.
Nah, suatu hari dia bilang, "Bu, proposal saya tolong periksain ya, Bu. Saya mulai mencari beasiswa." Itu kelas 12 baru aja dia tuh naik ke kelas 12. Lalu berjalan selama setahun dia selalu mengabari saya, gagal, 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 sampai 9 kali. Lalu saya bilang, "Apa kamu ingin mengubah mimpimu?" "Tidak." "Apa yang mau kamu lakukan?" "Saya akan tetap bermimpi. Saya akan coba sekali lagi memperbaiki semua, mengubah tema yang mau saya ini kan. Saya udah ubah semua, saya sudah pelajari apa kelemahannya." Dan dia kembali mengambil beasiswa sebenarnya pada yang pertama dia kirimin. Lalu, itu ke-10 ya. Dan itu yang ke-10 dia berhasil. Dia berhasil, saya pun ikut mengantar waktu dia ke bandara. Lalu dia suka emailan sama saya, karena waktu itu belum ada WA dan lain-lain. Di email dia suka cerita panjang kali lebar gitu, karena di pelajaran saya biasanya, saya ngajar PKN, jadi saya sukanya esai. Jarang banget saya mau pidan ganda. Dia bilang ini sangat berguna bagi saya. Satu hal, dia bilang, "Ibu tahu nggak saya sudah memperbaiki mimpi, udah baca belum Bu yang saya kirim?" "Iya, kamu pingin bekerja di Amerika Serikat." Karena hanya Amerika Serikat yang menurut mimpinya dia adalah untuk profesi sebagai psikolog adalah yang paling menghargai, gajinya gede. Oleh karena itu, saya akan cari pacar orang Amerika Serikat agar saya bisa langsung ke Amerika Serikat begitu saya lulus S1 atau S2. Luar biasa, setelah dapat pacar dia bilang ke saya, "Dapat Bu, ini fotonya," gitu ya. Dan dia S2, dia kok lulus dengan cum laude, dengan nilai yang juga tinggi untuk orang Asia. Dan saya tuh terkejut banget, akhirnya dia di Amerika. Dan satu hal, dia berbagi sama saya soal buku, berpikir dan berjiwa besar. Di situ ada nilai-nilai positif termasuk konsep diri. Saya pikir Anda baru kelas, karena saya jadi guru sih ya. Anda masih mahasiswa tingkat pertama, jalan Anda masih panjang, tapi mari bangun. 1 tahun ke depan mau ngapain, 2 tahun ke depan mau ngapain, 3 tahun ke depan mau ngapain. Karena begitulah cara kita membangun mimpi dan meraih apa yang kita inginkan. Dan yang kedua, saya setuju dengan Ibu Rektor yang mengatakan bahwa keberhasilan kita itu ditentukan oleh setidaknya 5 pertemanan. Carilah orang-orang yang positif, yang sama-sama punya mimpi besar, yang sama-sama positif mendukung. Jadi kita ketika jatuh kita bisa saling dukung, itu menjadi hal penting. Kalau kamu bergaul, misalnya kita adalah pengusaha, harus bergaulnya dengan pengusaha sukses. Ketika kita jatuh, biasanya pengusaha sukses yang keempatnya lagi nih, selain kita yang berlima, pernah mengalami kejatuhan. Udah tenang aja, kita semua pernah ngalamin, ditipu, di apa. Kamu akan bisa bangkit, kita bantu. Begitulah orang yang positif. Jadi, yang kedua, cari. Yang pertama tadi, pulang, bangunlah mimpi, tuliskan. Mimpi terus dituliskan. Sekian tahun dengan sangat jelas. Yang kedua, carilah pertemanan yang positif. Semoga tadi rencana di materi ini membangun karakter tadi, insya Allah bisa. Orang yang positif, orang yang berkarya, orang yang berprestasi, tidak mungkin tidak mungkin menggunakan narkoba, minuman keras, kemudian juga dia tidak akan melakukan tindak kekerasan. Orang yang bahagia, ini karena orang-orang ini kan harga dirinya terpenuhi ya. Lalu dia bahagia. Nah, orang yang bahagia bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Orang bahagia bisa membahagiakan orang lain. Kalau kita tidak bahagia, bagaimana kita mau membahagiakan orang lain? Nah, para pelaku kekerasan itu adalah orang-orang yang bagi saya tidak bahagia. Jadi, mari kita bahagia. Senyumlah setiap hari, 7 detik dengan simetris bibir kita yang sama ya. Tersenyum, tarikannya sama. 7 detik. Hitung aja, halo, selamat pagi. Itu kita sudah menyebar kebahagiaan. Nah, di otak kita tuh ada yang namanya hormon yang menimbulkan kebahagiaan ya. Nah, itu bisa kita munculkan dari olahraga, dengarkan musik, melakukan hal yang menyenangkan untuk kita, dan tersenyum. Ya, mari kita bahagia, mari membangun mimpi yang besar. Saya yakin bahwa adik-adik semua bisa punya mimpi besar dan bisa meraihnya. Kalau Anda yakin dan pasti bisa diraih. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian hasil liputan ini ya di Institut Kesenian Jakarta. Ini juga pengalaman pertama saya. Karena saya juga belum pernah suruh jadi narasumber
bagi mahasiswa baru ya. Dan tadi saya lihat sih semuanya ngedengerin ya, menyimak dengan sangat baik materi terkait sebagaimana Kemendikbud tadi ya, membangun karakter positif ya, anti kekerasan, anti narkoba ya, pokoknya menjadi mahasiswa yang berprestasi dan memiliki konsep diri positif. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih.